Pernah Pak Wendy menyampaikan bahwa PT Arfak sempat melakukan penebangan-penebangan yang merugikan atau merusak tanaman-tanaman tumbuhannya masyarakat atau Pak Wendy sendiri sebagai korban. Tolong dijelaskan itu. Permulaan tahun 2015, PT Arfak Intra masukkan kontraktor Ting Ting Ho, manajer manajer di perusahaan itu Fahi. Apa saja yang dikasih rusak? Sama Tiong. Ya, apa saja yang dikasih rusak? Terus yang dikasih rusaknya permulaannya Gunung Masoi. Berapa banyak itu? Berapa luasnya? Kalau jaraknya, jarak panjang gunungnya itu sekitar 2 kilo. Nah, kemudian itu kira-kira berapa banyak tumbuhan yang ada di dalam situ? Ya, 2 kilo tersebut. Tidak dihitung semua, tapi memang itu Gunung Masoi. Oh. Nama aslinya Wareptiri. Berarti kerugian yang diperkirakan itu berapa besar? Ya, kerugian itu memang sangat besar. Gitu. Karena alatnya sudah masuk dulu, sudah hancurkan dulu, baru saya cek kembali, memang itu sudah habis. Oh, penyebabnya penebangan alat masuk merusak itu semua tanaman-tanaman atau tumbuhan itu? Iya. Seperti itu? Atau bagaimana? Iya, memang. Iya, memang betul. Itu dia hancurkan itu semua tanaman. Wah. Selama apa mereka bongkar jalan atau apa yang mereka lakukan? Ya, mereka ambil kayu. Ambil kayu ya. Terus kompensasi dari pengrusakan tanaman atau tumbuhan masyarakat itu apa yang yang dilakukan oleh PT Arfak Intra? Ya, tidak pernah diadakan pembayaran. Tidak pernah diadakan pembayaran atau apa. Mungkin ada perjanjian atau komunikasi dengan PT Arfak Intra? Pernah. Apa ya? Ya, kalau bisa itu Arfak harus mengganti rugi daripada tanaman itu. Terus tanggapan perusahaan sendiri? Selama ini tidak pernah Arfak menjawab. Nah, terus tindakan dari Pak WMP dan keluarga atau masyarakat sini? Ya, memang tindakan, tapi mereka anggap saja itu tidak pernah menjadi satu tindakan dari kami masyarakat wilayah Tanah Adat. Nah, tindakannya apa? Ya, apa? harus pembayaran. Nah, terus sudah pernah itu mana apa perjanjian-perjanjian itu apa ada tertulis? Belum ada. Tuntutannya? Belum ada. Tapi sekarang ada tulisan-tulisan atau tuntutan yang tertulis yang kalau diserahkan. Ucapan kata terhadap dari kami masyarakat hak wilayah Tanah Adat, kami pernah sampaikan.
tapi mereka tidak tangkapi bahwa ini suatu persoalan atau suatu pelanggaran yang mereka buat terhadap kami masyarakat kecil. Mereka tidak pernah tanggapi. Ya. Dari pihak kehutanan sendiri? Ya, mereka dari kehutanan juga pernah, saya pernah sampaikan. Tapi dari kehutanan juga tidak pernah ambil kebijakan. Gitu ya. Nah, selain itu apa lagi? Ya, ada juga sebelum Arfak itu dia keluar, dia operasi selama 6 bulan. Karena dia yang merusak hutan banyak, sehingga pada saat 2015 terakhir itu bulan 5 itu sebelum dia keluar itu sudah ada kan kebakaran. Tapi kebakaran itu entah dari mana, tapi tidak pernah Arfak dia, saya pernah mungkin sampaikan untuk kontraktor mungkin bisa minta bantu untuk pemadaman, tapi mereka lemparkan lagi ke Arfak, sehingga saya ini sebagai masyarakat kecil yang tidak bisa bikin apa-apa, saya hanya diam saja. Oh gitu. Iya. Jadi tuntutan dengan semua ini apa yang Pak WMP tuntutkan atau mungkin mengharapkan dari Arfak untuk menyelesaikan seperti apa? Ya, yang saya menuntut itu pertama itu saya menuntut ya harus ganti ruginya itu untuk Gunung Masoi. Gunung Masoi ya. Nah, terus sudah pernah disampaikan secara tertulis belum? Belum. Nah, selain ini apa tindakan berikutnya untuk supaya bagaimana dilakukan? Ya, kalau tindakan saya memang kalau hari ini, kalau saya palang bila perlu itu bagaimana supaya Pak Hero atau beberapa orang yang di Jakarta, kalau bisa secepat mungkin untuk harus turun. Oh gitu. Turun dalam rangka? Ya, kita harus membicarakan itu. Kami masyarakat hak wilayah harus membicarakan itu. Kapan itu rencananya mau dilakukan? Untuk masalah pertemuan, saya pikir secepat mungkin. Karena mereka di Jakarta. Jadi, kita tidak bisa, kami masyarakat hak wilayah tidak bisa membicarakan dengan kepala perwakilan macam Pak Hansen di PT Arfak, sehingga kami masyarakat punya mau itu bila perlu mereka punya pimpinan di sana Pak Hiro dengan mungkin beberapa orang yang ada di Jakarta bila perlu turun di Fak-Fak supaya kita bisa duduk untuk pertemuan bicara tentang ini. Sudah pernah disampaikan? Kalau untuk kepada pihak perusahaan? Iya, pernah sampaikan. Secara lisan tidak, tapi kalau secara tertulis tidak, secara lisan. Oke, terus tidak ada tanggapan? Jawaban. Tidak ada tanggapan. Yang serius terhadap kami harus ambil tindakan apa untuk bisa menyelesaikan persoalan ini. Nah, tindakannya apa? Ya harus pemalangan. Oh, jadi ini mau melakukan pemalangan? Pemalangan. Dalam rangka untuk menghadirkan para ya pejabat tinggi perusahaan ini? Iya. Baik. Thank you.
Kayu yang sedikit, kalau tuh, apa?